bawah. Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini saya ada di sebuah bukit. Bukit yang bersebelahan dengan sawah petani, teman-teman. Saya mencoba mengeksplorasi sebuah bukit ini. Kita akan menemukan apa nanti kita lihat ya. Yang tadi itu adalah sekilas perjalanan saya menuju ke sini, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah bukit. Itu tadi sekilas perjalanan kami. Saya menyebut kami karena saya tidak sendiri, teman-teman. Dan saya langsung berhadapan dengan batu besar ini. Nah, ini batu besar. Saya mencoba mengeksplorasi jejak purbakalanya ya. Nah, semacam ini. Saya tidak tahu ini apakah sebuah tulisan atau sekedar coretan atau fenomena alam. Nanti kita kaji sedikit ya bersama tim. Dan yang kemudian ini, teman-teman. Ini ada coret-coretan ini. Ini juga ini. Apakah ini fenomena alam atau bikinan manusia? Kita juga kaji nanti, teman-teman. Ini hanya temuan ya, sementara. Jadi kita tidak bisa bikin kesimpulan dulu. Tepat di depan saya ini adalah lubang ya, lubang bekas galian. Kalau saya perkirakan ini pengambilan batu, teman-teman. Saya tidak tahu ini batu bentuk apa yang diambil, apakah berupa batu tulis atau batu berlubang seperti batu dakon gitu. Jadi ini masih misteri buat saya, teman-teman. Tapi kita tinggalkan dulu karena ini tidak memberi keterangan apapun pada saya, tidak ada informasi mengenai lubang ini. Bisa jadi adalah hilang diambil orang, teman-teman. Ini teman-teman, saya ketemu dengan ini. Ini ada batu berlubang seperti dakon, teman-teman ya. Ini rasanya bukan buatan alam. Ini ada 1, 2, 3 lubang yang paling kelihatan ini. Mirip batu dakon. Atau mungkin bisa disebut sebagai Trimandala. Menurut kajian arkeologis namanya Trimandala. Trimandala artinya 3 lubang, teman-teman. Nah, ini juga, teman-teman. Ini semacam goresan ya. Nah, ini kelihatan. Ini juga. Ini bukan buatan alam, teman-teman. Jelas ini hasil karya manusia ini. Tapi kita tidak tahu goresan-goresan ini bermakna apa. Karena saya hanya memberitahu, bukan mengkaji, teman-teman. Tapi kalau mengkaji sedikit-sedikit mungkin bisa kita lakukan ya. Artinya bukan mengkaji maksud tulisannya, tapi kita mengkaji apakah ini buatan alam atau buatan manusia, teman-teman.
dan sebelahnya tidak ada apa-apa ini teman-teman. Saya bersama tim berpencar teman-teman ya. Jadi sementara dua orang teman saya sedang mengeksplorasi temuan-temuannya. Sementara saya juga mencari atau mengeksplorasi daerah sini untuk mendapatkan temuan-temuan. Apakah ini juga tulisan teman-teman atau coretan purba ya? Ini. Ini juga teman-teman. Nah, ini. Saya tidak tahu ini di situs apa namanya ya. Ini di bukit apa, tapi saya sedang berada di bukit di daerah di Desa Tegal Udi teman-teman. Nah, ini saya menemukan ini. Mungkin sudah ditemukan tim tadi. Nah, itu Pak Gus, bagian dari tim, punya channel namanya Semprong Wuruk. Silakan nanti diintip ya, Semprong Wuruk. Ini yang saya maksud teman-teman. Nah, ini ada garis, terus ada garis lurus ke bawah ini, kurang kelihatan ya. Nah, ini sebetulnya garis lurus teman-teman. Dan ini, ini dari sini turun ke sini. Terus ini ada garis melintang ini. Jadi semacam tangga gitu teman-teman ya. Bagus bisa menjelaskan ini Bagus, kira-kira Bagus. Begini kawan. Yang garis ini timbul kawan. Jadi posisinya simetris dari sini. Untuk yang terbelah ini merupakan, kalau menurut dari penelitian, bahwa ini masuk wilayah. Oh, wilayah. Jadi ada wilayah dikatakan zaman ini masuk megalitikum kepada era kerajaan. Oh gitu. Jadi megalitikum kepada era kerajaan. Oh, transisi Pak. Transisi. Nah, ya. Ini masuk wilayah-wilayah begini nih. Yang pertama ini wilayahnya siapa? Yang ini wilayahnya siapa? Ini wilayahnya siapa? Dan ini wilayahnya siapa? Karena memang ada sistem, kalau orang bangsa Osing bicara ya. Pedot. Oh, pedot. Pegat. Nah, atau putus Pak? Atau putus. Yeah. Jadi ini ada wilayah-wilayah tersendiri. Oh gitu ya. Jadi semacam pemetaan wilayah begitu Pak? Iya betul. Oke, berarti zaman itu sudah ada sistem pemerintahan Pak? Sudah ada. Oh. Jadi masuk megalitikum ke peradaban kerajaan itu sudah ada. Karena kalau kita kaji dalam sejarah, satu prabu bisa menurunkan beberapa anak atau dari selir-selir. Nah, inilah kemungkinan disinyalir dari ini wilayah, pembagian wilayah. Oh, berdasarkan mungkin buat anak-anak mereka ya. Betul. Oh gitu. Terima kasih Pak ya. Jenje. Coba kita temukan lagi teman-teman. Buat yang lain. Ah, ini Kang Lupi nih. Ini juga bagian dari tim kami nih. Bawa senjata. Yes. Sekarang kita mencoba memburu lagi teman-teman. Barangkali kita menemukan
jejak-jejak arkeologisnya. Ini bang, bang, bang. Oke. Ketemu apa, Pak? Wah, ketemu batu nih ya. Batu yang bergambar ini ya. Goresan, goresannya sangat jelas sekali. Nah, ini gambar kapak itu seperti ya. Bentuk kapak ya. Tapi kapaknya ya, ya. Kapak model sekarang ini, kayak zamannya apa ya? Zaman modern lah, wes. Modern ya ini ya, pedangnya. Ya. Pedangnya ini modelnya zamannya apa? Spanyol itu kayak modelnya ini ya. Kayak. Oke. Nah, bajak laut. Ini goresan baru ini, Pak. Oh gitu. Iya. Dari bentuknya ini, dari batu aslinya sama goresannya ini sangat berbeda. Mm-hmm. Nah, jadi ini goresan baru kurang lebih 5 tahun sampai 10 tahun atau bahkan juga 15 tahun yang lalu. Oh, gitu untuk ya? Goresannya ini. Masalahnya goresannya beraturan, Pak. Mm-hmm. Kalau zaman dulu kan tidak beraturan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, disinilah contohnya seperti itu. Antara goresan orang dulu sama sekarang. Oke, teman-teman, itu penjelasan dari Kang Lupi ya. Temuan batu ini mantap ini. Sebetulnya sangat keren, tapi karena ini disimpulkan bukan jejak arkeologis, jadi kita abaikan saja, teman-teman. Tapi saya tetap yakin bahwa kita harus mendapatkan keterangan yang lebih jelas yang dipaparkan nanti kalau ada penelitian ke sini, dipaparkan oleh profesionalnya, teman-teman ya, arkeolog profesional, biar melihat ke sini untuk menentukan apakah tulisan atau coretan dan gambar ini merupakan bentuk-bentuk arkeologis atau sekedar coretan orang iseng. Oke, teman, kita lanjutkan. Nah, nemu lagi, teman-teman, tapi ini rupanya fenomena alam ini ya. Garis-garis ini bukan buatan manusia, teman-teman. Oke, kita lewati. Sebetulnya ada yang mencurigakan nih, teman-teman. Ini batu agak rata ini. Enggak ya, enggak rata. Rata ini, Pak, ke sana, Pak. Saya ingin kotor ini, ketutupan tanah ini. Ada puding nanti. Setiap temuan yang kita lihat harus kita curigai, teman-teman. Untuk mendapatkan kepastian ya. Oke, teman-teman, ini bisa jadi bagian dari punten berundak ya. Kita hanya menduga karena melihat sisi simetrisnya nih, teman-teman. Nah, ini simetris ini dengan ini. Tapi kita tidak tahu bagian dalamnya dan kita tidak berani membongkar karena memang ini lahan orang, bukan milik kita, teman-teman. Bagaimana Pak Agus, temuan ini bagus? Apakah ini masuk punten berundak? Melihat ini bentuk batunya ini. Kepalanya simetris itu. Kalau menurut aturan batu berhadapan langsung dengan jalan. Oke, itu jalan, teman-teman ya. Biar teman-teman tahu semua. Nah, ini kita di atas bukit dan bawah kita adalah jalan. Ini bisa kita ambil kesimpulan saja, tapi kesimpulan awal sementara ya. Sementara, maka awal dari dia naik dulu zaman
orang-orang yang dahulu dia naik di sini. Karena posisi bentuk batunya itu lempeng, kawan. Iya. Nah, ini bentuknya ini. Dan lagi yang paling kita bisa eksplorasi ini bukan dibentuk oleh alam. Oh, gitu. Oh iya, semacam ada irisan nih, Pak ya. Ini irisan. Irisan. Jadi posisinya ini irisan. Oh gitu. Ya, kelihatan sekali ya. Teman-teman, ini bekas irisannya ya. Maka untuk sistem jalannya seperti ini. Pak John Lanon. Oke, Pak. Gimana? Datang dari sana. Oke. Karena memang jalannya jalan kuno. Mm-hmm. Dulu sebelum aspal. Datangnya di sini. Ya, oh, jalan gitu. Gini. Bisa naik seperti ini. Nah, begitu ya. Ya. Oh, jadi menjadi undakan gitu. Ya, punden berundak bisa. Oh, ini masuk punden berundak. Punden berundak. Ini untuk pertama. Tapi kalau tunggal gini bisa disebut punden berundak enggak, Pak? Masih ada ini. Mestinya harus ada ini. Oh, gitu. Di sini. Karena posisinya ini kan lahan milik orang. Iya. Kita enggak bisa eksplorasi sampai menggali. Oke. Seperti itu. Wah, mantap teman-teman, kita menemukan punden berundak ya. Tapi dalam kajian sementara, nanti semoga ada eksplorasi atau penelitian dari pihak yang lebih profesional gitu ya. Karena dari kita masuk ke atas, di sana batunya sudah ada 3 batu yang model seperti penyembahan atau menhir. Oh gitu. Kerucut semua modelnya batunya. Coba Pak, kita lihat Pak. Kita naik dari sana. Kita naik ya. Naik dari aspal itu. Oke. Sampai di sini. Oh gitu. Nah. Ini segi 5 kawan. Coba segi 5. Satu. Oke, kita lihat dari atas teman-teman. Satu. Oke. 2. 3, 4, ya, 5. Oh, gitu. Segi 5 ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan berarti memegat sigi. Oh, memegat sigi dalam artian penyembahan, penyucian. Oh, gitu. Bagaimana kalau dengan yang ini, Pak? Yang ini gede ini. Tidak. Oh, ini tidak, kawan. Biasanya begini. Begini, teman, biasanya ya. Kalau ada yang sistem kerucut seperti ini, oke. Okay. Biasa dilingkar oleh batu. Oke. Okay. Zaman dahulu melingkar batunya, jadi di tengah kerucutnya. Sebentar. Bisa kita temukan nggak, Pak, batu yang melingkarnya? Kayaknya yang ini. Ini aja satu. Tapi di sini sudah. Sudah kebongkar mungkin ya, kebongkar karena sudah semua. Hancur ini. Nah, itu. Oke, berarti di sini dulu tempat persembahan, teman-teman. Ini. Oh ya, ini bisa jadi nih. Oke. Melingkar ya. Ya. Coba. Mungkin ini. Oh, ini iya, bisa kawasan. Jadi dari sana. Di sini lagi. Dari sebelah jalan masuk lewat pintu tadi itu yang batu punden berundak masuk ke sini. Oh gitu. Ini ada yang ambil batunya ini. Ya, ada yang ambil lagi, teman-teman. Ini bekas diambil orang ini. Kita tidak tahu jenis batu apa yang diambil ya. Bisa jadi ini adalah batu arkeologis, teman-teman. Sedikit pengetahuan. Oke, kita menemukan lagi, teman-teman. Ini aja tidak alami. Oh, gitu. Lempengannya ini. Ini kemungkinan roboh. Naik. Oh, aslinya ini bagian bawah, Pak ya? Iya. Ini bagian bawah. Betul. Jadi ini bagian atas. Berdiri ya. Terus, okay. Ini. Pak John Lanon. Oke, Pak. Kenapa? Nih. Ini karena sudah aus. Ini sandi ini. Sandi. Sandi untuk apa, Pak? Sandi itu biasa kalau biasanya untuk menyimpan senjata dan lain sebagainya. Itu kecil sandinya. Berhadapan erat dengan batu yang besar, maka harus ada sandinya. Berarti ini tempat penyimpanan senjata di bawahnya. Oh, di bawah batu ini tempat penyimpanan senjata. Ini dolmen. Dolmen, Pak? Ya, kalau seperti ini. Posisinya seperti ini naik sedikit.
Oh gitu ya. Jadi di bawah batu ini kemungkinan ada senjata? Ada senjata. Oke. Oh mantap. Teman-teman, saya dapat pengetahuan baru ini. Saya baru belajar ini. Jadi saya harus banyak lebih belajar lagi. Oh ya Pak, tadi saya menemukan ketika kita berpisah, ya, kita ketemu dengan batu yang berlubang itu. Kira-kira apa itu Pak? Monggo, kita coba kita kaji ya. Kaji bersama. Oh ternyata Pak Agus sudah menemukan sebelumnya teman-teman ya. Nah ini yang saya temukan tadi. Nah ini saya memang curiga dengan batu ini teman-teman. Ini batu apa Pak kira-kira Pak? Kalau ini dari cerukan-cerukan, ini cerukan-cerukan atau lubang-lubang yang hampir menyerupai dakon. Ini bisa diawali dalam penelitian ini masa atau kolomoso. Bahasa Jawa kuno kolomongso. Kolomoso. Duduk bukan mongso. Bukan mongso. Oke. Okay. Kolomoso itu kalender. Oh, kalender. Kalender ya, ya. Bercocok tanam. Gitu. Ada berapa lubang ini tadi, Pak? Saya lihat ada 3 ini. Kalau sini menurut yang masih utuh 1 2 3. Oke. Okay. Ini bisa lubang. Bisa lubang dikarenakan posisinya sudah ribuan tahun mungkin. Ya. Jadi aus. Mungkin diinjak-injak orang juga ya. Betul. Oke. Oh, tadi saya di depan ketika saya memulai perjalanan saya ketemu batu juga di sana, Pak. Coba kita lihat. Oh, ya ini juga saya melihat ada batu yang diambil ini kira-kira. Ini bekas diambil. Terus itu lagi bekas diambil. Oh, ini lagi. Ternyata di sini banyak batu-batu uniknya ya, batu-batu arkeologis, teman-teman. Kemungkinan sudah diambil orang. Ini yang masih posisinya kotak. Oke, kotak ya. Kita nggak bisa ngambil, dikarenakan hancur ini sudah. Pelapukan itu. Pelapukan. Untuk sistem penelitian kita nggak bisa ambil. Kalau diambil hancur ini. Dibiarkan begitu saja sudah. Oke Pak, coba kita ke sana. Tempat temuan awal saya tadi teman-teman, ketika baru masuk ya. Saya tadi mengawali dari sini Pak, ketika berjalan dari sana ya. Nah, terus di sini saya ketemu ini. Apakah ini coretan atau tulisan purba atau gimana ini Pak? Kira-kira? Kalau menurut saya ini masih perlu kajian lebih dalam karena titik awalnya nggak ketemu. Oh, cuman gitu. Kalau batunya jelas. Jelas batu purba ini ya? Iya jelas. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita tidak menemukan kesimpulan di sini. Kita ke sini. Nah, ini batu datar yang cukup ini unik, paling gian ini kawan. Oh, Palinggian, tempat ya. Duduk. Iya. Oh, batu gitu. Palinggian. Ini juga Palinggian, Pak. Ini sudah apa? Mungkin dihancurkan orang ini. Tapi ini baru. Bekasnya ini agak lama ini, Pak. Yang ini. Yang ini memang baru ini ya. Heeh, ya. Tapi yang ini bekas ini lama ini. Jadi ini sengaja diiris rupanya, Pak ya. Ini Palinggian ini, iya. Betul, ini Palinggian. Namanya Palinggian ini. Nah, ini juga. Jadi ini hampir segi empat, teman-teman. Karena ini juga mungkin begini aslinya, pecah juga ini. Lah, coretan ini kira-kira apa ini, Pak? Tidak bisa dijadikan suatu referensi, Pak. Oh gitu, kita hanya melihat bentuk Palinggiannya ya. Betul. Kalau ini apakah juga Palinggian, Pak? Palinggian. Oh ini Palinggian juga. Jadi dua Palinggian ini. Oke teman-teman, yang kita temukan itu saja dulu. Dan kita sudah agak siang ini. Kita akan ke tempat lain, menuju bukit-bukit lain yang kemungkinan mengandung jejak atau situs-situs arkeologis. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Ya, mantap. Oke. Sejarah tetap harus abadi. Dijaga Pak ya. Dijaga dan dilestarikan untuk anak cucu bangsa Indonesia. Oke. Bagaimana Kang? Ucapan terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Bentar. Untuk penerus bangsa atau para pemuda-pemudi diwajibkan harus mengetahui
sisa-sisa peninggalan zaman-zaman dahulu. Tanpa begitu, kita nggak tahu sejarahnya bagaimana. Jadi untuk kemajuan anak-anak juga nantinya di sini. Okay. Pokoknya untuk bangsa Indonesia, Banyuwangi jos. Okay, terima kasih, saudara-saudara. Dan teman-teman semua di seluruh tanah air atau di manapun berada, kita berpisah dulu untuk bertemu di satu saat nanti dalam perburuan dan kajian-kajian arkeologis yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.